Ya, saya waktu Mbak Mulia minta untuk menjelaskan lebih lanjut, tidaklah saya pikir tambah repot saya menjelaskan lebih lanjut. Ya. Tetapi gini prinsipnya, kalau dibilang lebih cepat itu sangat subjektif. Karena perkara ini setelah menjadi perkara yang menurut pemantauan Pengadilan Tinggi DKI adalah perkara yang menarik perhatian masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah sampai pada kesimpulan bahwa perkara ini adalah perkara yang menarik perhatian masyarakat, begitu diputus tanggal 10 April, kami sudah memantau perkara ini. Terus begitu tanggal 17 April ada laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini diajukan upaya hukum banding, baik oleh terdakwa atau dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum serta penuntut umum, maka Pengadilan Tinggi DKI langsung mempelajari isi putusannya. Dari mana dapat putusannya? Dari Direktur Putusan Mahkamah Agung. Karena otomasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah sampai ke sana. Begitu tanggal 10 atau 11, putusan itu sudah di-upload di Direktur Putusan. Nah, setelah dipelajari, kami sambil menunggu, cuman kan waktu itu tanggalnya adalah tanggal yang memang ketepatan ada cuti bersama. Nah, dalam hal ini itu otomatis tanggal 18 itu hari kerja terakhir sebelum cuti bersama, ya hakimnya langsung mempelajari. Loh, hakimnya kenapa? Ya hakim yang bakal ditunjuk. Hakim kok bisa bakal ditunjuk? Karena sudah ada gilirannya hakim itu, hakim-hakim pidana anak, akan siapa yang tiba gilirannya untuk menangani, menghandle perkara ini. Kayaknya begitu. Jadi kalau dibilang terlalu cepat, ya relatif ya dari sudut pandang mana. Tapi hakim yang bersangkutan sudah siap mempelajari perkara ini semenjak tanggal 17. Paling tidak pada saat-saat cuti bersama kemarin, semua sudah dipelajari. Itu sebetulnya. Kalau dari